Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fihi rahmatal aitam wa it'amat ta'am wa ifsya'as salam wa suhbatal kiram bitawlika ya malja'al amilin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku di bulan ini untuk mengasihani anak-anak yatim, memberi makan, menebarkan salam, dan bersahabat dengan orang-orang mulia, dengan keutamaan-Mu, wahai tempat bernaung orang-orang yang berharap. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya, walau kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad.